Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke dapur Nurma's Cooking Channel. Hari ini saya nak masak udang masak kamhyong. Resepi ni sangat-sangat sedap. Bahan-bahan masak pun mudah didapat. Makan dengan nasi panas-panas. Ada udang kamhyong dan sambal penyet. Confirm satu pinggan nasi memang tak cukup. Apa je bahan-bahan dia? Jom kita semak video ni. Mula-mula, sediakan udang dahulu. Anggaran 500 gram udang, buang kulit. Kalau nak dengan kulit pun boleh ya. 2 labu bawang besar, 3 ulas bawang putih bersaiz besar, cili ikut kepedasan. Ini sos ikan. Sos tiram, serbuk kari ikan, serbuk kunyit. Okey, mula-mula kita letak serbuk kunyit agak-agak je ya. Bubuh sikit garam. Kacau. Okey dah. Lepas tu kita ketepikan. Potong bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang ni sama ada hiris ataupun potong cube pun boleh ya. Ni kita bagi hiris kasar, hiris tebal. Bawang putih. Potong cili ikut cara masing-masing. Okey, bahan dah siap. Sekarang kita mula masak. Masukkan minyak. Minyak secukupnya. Minyak dah panas. Kita goreng udang dulu, tapi jangan goreng lama sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng udang sampai kuah dia agak mengering.
minyak ni kita jangan buang, kita boleh pakai. Kita tumis bawang merah. Bawang putih, tumis sampai naik bau, naik harum. Okey, ini dia punya bawang pun dah mula layu. Okey, kita masukkan serbuk kari ikan. Satu sudu sos tiram. Satu sudu sudu ya. Sos ikan. Sos cili. Tadi saya lupa nak ambil video. Anggaran dalam 3 atau 4 sudu. Kita kacau, gaul lagi. Tak perlu tambah garam sebab sos tiram dengan sos ikan dah masin. Tak perlu. Tapi kalau rasa suka yang masin-masin tu, bolehlah tambah ya. Kalau rasa minyak kurang, boleh tambah. Okey, tunggu sampai rasa dah cukup masak. Baru kita masukkan udang. Bismillah. Masukkan bawang. Setengah orang kalau masak ni dia akan kering. Saya suka yang ada rempah-rempah sikit, ada berkuah. Itu terpulang cara masing-masing ya. Alhamdulillah, sedap. Sudah siap.
Masak udang kamhyeong kita dah siap. Okey, sesiapa yang belum subscribe lagi, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih. Bye. Dah siap.